kebetulan datang kan, datang nak mencari orang yang apa kuat, orang yang jago, nak dibawa kata dia, nak dibawa, nak diambil. Oh gitu. Ah, nak dibawa, nak diambil. Dibuat tentara ke tak? Tak, macam mana kita, macam mana nak siapa ke, nak siapa orang ke, jadi dia tak baik tahu lah. Tak perlu tahulah orang kampung sibuklah kata-kata orang kampung tu macam cerita saya. Sibuklah orang kampung dia kata dah ada orang datang nak ambilkan datuk tu kata dia anu tu. Kuat. Pasal dah ada orang kuat, orang yang jago. Jadi dia pun tak peduli lah apa kemas lah. Orang nak ambil ke dia pun tidak nak tahu. Jadi sampai masa orang nak mati berangkat, dia pun turun. Turun selama, turun-turun tiba ke pelabuhan tu. Itulah dia orang. Ibu pelabuhan tadi, orang yang ambil dia tadi, dia pun ngolo kaki sebelah saja pun bijak. Sebelah kaki? Bijak sebelah kaki dah miring kapal. Kapal mana Belanda nak bawa? Mana, oh, ya. Mana nak bawa dia? Kesiasat dia. Kena dia berdolan apa kata dia, apa kandak dia, apa pecah berlaku. Bijak dia kata orang tu. Miring? Dia pun, baru dia ngolo ni dari pelabuhan ngolo kaki dia je. Andanya kita nak turun ke kapal lah dia. Bau sebelah kaki, mana belum badan dia. Belum badan dia, bau kaki dia. Jadi kata Belanda, tak usah lah. Tak jadi. Mungkin muka tak jadi. Asal pertama tadi bukan itu. Asal yang kedua tu. Asal pertama tadi. Lepas yang kedua tu. Asal yang kedua tadi, yang ketiga tadi. Itulah kapal ditonda dengan jempol. Ya. Kisah ceritanya. Orang nunda, nunda pakai kelepat. Zaman dulu kan pakai kulit. Kulit macam jongkong lah pada. Dia macam kata orang belakang lain dia buat kulit sawuk bijola. Kulit bijola kan? Yang belengkong lah kan? Jadi kelepat-kelepat ada kapal Belanda, kapal apa di sanggat di Pulau Badas. Sanggat Pulau Badas, sanggat karang, letak di karang. Jadi yang nama Datuk Anu ni, Datuk apa model kelebat lah, kelebat. Ada orang tua yang di budos nama dia Mak Syed. Orang budos nama Mak Syed. Jadi dia berdua tu bergeng kan. Sambil budos Datuk ni pergi kat anu tu dekat kapal tu kan. Buat apa, buat cerita kan dia kan. Dia buat cerita tu, tiba anu tawan dia tu panggil dia. Yang nama Mak Syed tu. Dipanggil dia. Dia kata dengan abang Mak Syed tu, cepat tali kaya kaya. Zaman dulu mana pakai tali? Pakai tali kaya. Tali kaya tu, dia daripada benang. Benang Ya, daripada benang. Minta tali kaya. Dengan tali kaya. Amirul. Jadi, campak. Itu tonda. Tonda zaman dulu orang kata tonda. Ambil sendiri. Dapat sendiri. Selepa lebih. Sikur-sikur sendiri sekali dapat. Jadi zaman saya pun saya lah ingat tu. Zaman orang nunda di Pulau Badas. Di belakang Badas. Jadi kat macam mana agak. Jadi dia pun tadi jumpa dengan kawan dia tadi. Minta lagi tali kaya lawak. Minta tali kaya lawak. Campak saya ni. Campak saya dia pun beli dia. Tali kaya pelari. Tonda orang tadi. Daripada kapal tu. Dia suruh dia orang tuan. Tapi dia yang tukang anu yang ni. Nunda kan? Bukan, orang lain yang nunda. Tapi dia tunggu je. Jadi cerita dia, mulut dia tu. Cerita dia, Jadi, dia kata, dah dikat lah. Suruh buat kayu. Kayu kan kata dia. Kayu kurang langsung lepas. Orang yang kayu-kayu kan? Cuman dia yang... Dia yang anu kan? Dia yang pakai kita macam kita buat anu lah. Buat dilah diserat, dilah dia kan, tapi nak buat cerita. Nak buat nambah cerita dia kan. Jadi daripada dia seorang, dia berdua. Itulah cerita. Jadi, lepas ya? Lepas. Jadi tak jadi juga orang tu. Belah dua kali ketika gagal. Nak jadi. Dalam hati dia ngeri juga kan? Ya, nak nyerang dia atau nak apa kan. Maka itulah. Buat dia gilakan tahanan tiga kali.